Halo, salam planter Indonesia. Ayo kita jalan-jalan di salah satu kebun yang menanam DP Sain yang sudah mulai panen perdana. Seperti apa penampakannya? Ini baru panen sekali saja dan kita mau melihat seberapa besar potensi dari DP Sain satu Kalabar yang merupakan bibit favorit The Brondol ini.
desa ini satu, kita sampai ke Pringgan sini. Intinya adalah memang perlu perbaikan di dalam mekanisme panennya, masih banyak orang manen yang tidak memotong pada torosnya, sehingga harus banyak-banyak sekali kita nanti tegur supaya tanaman kita nggak merana. Percuma kita nanti punya produksi tinggi seperti ini kalau tidak ada perbaikan dari pemanennya, nanti lama-lama akan hancur tanaman kita. Semangat selalu petani sawit Indonesia, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.